Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara riset ulang prevensi aplikasi tanpa kehilangan data pada handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri yang lain. Oke, caranya begitu mudah, tinggal masuk di menu pengaturannya. Lalu cari di bagian sistem, kemudian cari opsi pengaturan ulang. Di sini ada atur ulang prevensi aplikasi, kalian pencet saja. Kalian bisa baca teksnya, tindakan ini akan mereset semua prevensi untuk aplikasi yang dinonaktifkan ya. Jadi sebelumnya kalian sudah nonaktifkan, ini akan diaktifkan kembali. Ini adalah aplikasi default yang ada di bawaan handphone Infinix. Kemudian notifikasi yang sudah Anda setting akan diubah lagi ke default. Aplikasi default untuk tindakan, batas data latar belakang untuk aplikasi, dan batas izin apapun ya. Jadi dia akan seperti settingan baru lagi. Oke, kalian pilih atur ulang dan ini sudah berhasil. Nah, hanya itu saja. Jadi aplikasi-aplikasi bawaan yang sudah dinonaktifkan maka dia akan kembali aktif. Seperti itu guys, silakan dicoba, mudah-mudahan bisa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.